Alhamdulillah, jalan pulangku sudah halus, sudah selesai perbaikan betonisasi. Pulang gini mau ngobrol sama siapa? Nggak boncengin, nggak ada yang diboncengin. Ngobrol sama Mbak Google aja. Okay, Google. Ya, ada apa? Mengganggu orang lagi tidur saja. Weh, jam gini udah tidur Mbak Google-nya. Ini aku mau ngobrol, nggak ada teman nih, nyepeda sendiri. Aku punya tebakan. Ada pesawat terbang membawa 20 batu, kemudian lewat di atas kali, dan pesawat tersebut menjatuhkan 5 batu. Tinggal berapa batu yang dibawa pesawat? 15. Iya, benar. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Caranya ya tinggal buka pintu kulkasnya, masukkan gajahnya, terus tutup pintunya. Benar lagi. Sekarang, bagaimana cara memasukkan beruang ke dalam kulkas? Caranya sama saja. Buka pintu kulkasnya, masukkan beruangnya. Masak kayak gitu, tanya terus. Salah. Bukan gitu jawabnya. Loh, kok salah? Kan kamu nanya caranya. Dibuka dulu kulkas, pintu kulkasnya. Dikeluarkan gajahnya dulu, baru dimasukkan beruangnya. Kan tadi gajahnya masih di dalam. Oh iya. Pintar juga kamu. Ya iyalah. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memasukkan rusa ke dalam kulkas? Buka pintu kulkasnya, keluarkan beruangnya, masukkan rusanya. Salah lagi. Ya, tinggal buka pintunya, masukkan rusanya. Kan kulkasnya dua pintu. Kurang ajar. Mau ngerjain saya ya? Ya udah, ganti topik sekarang. Pada suatu hari, Tarzan berulang tahun. Semua binatang yang ada di hutan diundang ke pesta ulang tahunnya Tarzan. Tapi ada dua binatang yang tidak hadir. Binatang apa dan kenapa? Halah, gampang itu. Jawabnya binatang kucing dan cacing. Karena kucingnya lagi cacingan. Alah, bisa aja kamu mbak. Tapi salah jawabnya. Yang benar, beruang sama rusa. Kan mereka masih di dalam kulkas, belum dikeluarkan. Sialan lu, ngerjain saya lagi. Katanya Google tahu segalanya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ada seorang nenek mau menyeberang sungai, tapi di sungai ada sekelompok buaya. Bagaimana cara nenek selamat bisa menyeberang sungai? Naik perahu. Perahunya nggak ada. Lewat jembatan. Situ nggak ada jembatan. Udah, saya nyerah aja. Caranya ya nenek tinggal nyeberang aja. Kan sekelompok buaya tadi mau menghadiri ulang tahunnya Tarzan. Kamu jangan begitu. Nanti saya laporin ke mbah saya loh. Weh. Ampun, mbak. Jangan gitu dong. Kan cuma bercanda. Oke, pertanyaan terakhir, mbak, kalau gitu. Nenek yang menyeberang sungai tadi tiba-tiba mati. Kenapa? Kenapa ya, mbak, ya? Tenggelam. Salah. Jawabnya, karena ketiban 5 batu yang dijatuhkan pesawat tadi. Udah deh, ini sudah mau sampai rumah. Matiin aja Google Map-nya.